Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya, tentunya Arif Setiawan, MCO, Master Silaraga. Kali ini dapat pasien dari Bandung. Ya betul ya. Dari Bandung, subuh tadi sepedaan ke sini, kasihan. Tapi ini apresiasi saya ya. Ya karena dia berusaha ya untuk mencari istilahnya lututnya yang apa? Cedera ankle. Dengan Mas siapa? Abbas. Abbas ya. Abbas Sahro. Bukan Abbas. Panggilan itu namanya. Oh, ya. Coba dipelantarkan kakinya. Pelantar, ini pelantar. Lurus ya. Ya, lurus kan? Nah, ini kan enggak sama ini. Karena ini apa ini? Yang ini kan. Yang ini ya. Di bawah dinaikkan. Dinaikkan lagi. Nah, ini kan berat sekali. Ini sakit sekali. Betul ya? Sakit. Betul. Sakit. Ini? Enggak. Ini sakit ya? Sakit. Betul ya? Enggak bohong ya? Iya, lumayan. Oke, lemas. Ini? Sakit. Lumayan. Ya. Oke. Nah, ini cepat sekali, Mas. Ini cepat sekali. Iya, Pak, sakit. Gerakannya sakit paling apa? Coba dicek. Gerakan paling sakit. Gerakan paling sakit apa? Ini yang paling. Ini sakit. Ya, gerakan apa? Ini sakit ya? Apa? Ini sakit ya? Sakit. Oke, tidur. Kita akan relax ya. Kasihan jauh-jauh dari Bandung. Ya. Penyebabnya apa itu? Main bola ya. Sudah berapa lama? Sebelum bulan puasa di bulan. Sudah lama, sudah bulan April nih. Sakit? Ya, kita rilis ototnya. Sudah tahu dari saya sudah lama. Dari itu ya. Ya sudah. Kalau Bapak minta terakhir nanti setelah pasien-pasien itu kalau mau, karena kita melayani yang sudah janjian dulu. Hah? Sakit? Ya memang sakit kan? Kalau nggak sakit ya kesini kan? Sudah enak itu Mas, siapa? Enteng ya? Enteng ya? Mau kesini sudah berapa lama? Pengen kesini kapan? Bulan 2. Baru Bapak itu yang. Dia kan bisa beda ini, beda tempat kami. Merantau. Oh merantau. Oh tidak serumah Pak. Ngekos di depannya. Ya, rileks ya. Ini sakit enggak nih? Sudah beda? Oke, lemas, relax. Gimana? Aduh, gak tahu saya. Gak tahu saya. Coba, coba duduk dulu. Coba, diluruskan kakinya. Udah, aneh kan? Tadi kan seberapa tadi kakinya? Tadi kan, ya, tadi kan gini. Sekarang udah los kan? Iya. Diputar jadi gerakan apa yang sakit tadi? Tadi biasanya kalau berdirinya suka krek. Nah ini sekarang? Krek-krek gak?
Enggak begitu ya. Sudah oke. Okay. Tapi ini sakit ya ini. Masih Pak dia. Masih ya? Iya, oke. Okay. Berapa tim? Oke, okay, cukup sekarang. Oke. Okay. Ini kita rilis bagian belakangnya. Mas siapa tadi? Awas Abas. Abas Sahro. Ya, ini Mas Abas, ini sakit Mas Abas ya. Ini tidak ya? Ini sakit ya? Betul ya? Ini? Ya, ini sakit? Oke. Pus. Ini. Betul ya? Ini mudah kan gampang. Ih. Ya udah. Maju dikit. Set. Oh, ya dikerus. Kamu terlambat itu. Sangat terlambat. Sudah dan itu paksa. Sudah Citra. Sudah tahu Citra dipaksa. Aduh, Mas. Oke, enggak apa-apa. Enak aja ini enak. Sakit-sakit enak, stop. Sakit enggak ini? Belum, Pak. Ya. Hah? Ini yang sakit. Eh? Sakit, Pak, sakit. Ini sudah enggak, toh? Terbayarkan. Nyepeda dari Bandung. Mas Abas ini. Wah, ini sakit sekali Mas ini. Ini. Wes Gus, wes enak Gus iki. Pinggangnya aja tinggal pinggang, wes udah gak sakit. Sakit ini? Main Pak, Pak. Sakit, Pak. Aduh. Ini? Ini sudah beda. Sakit ini sudah beda. Sudah beda. Cuma berapa menit? Perjalanan hampir 15 jam. 10 menit sudah, enggak ada 10 menit. Ini yang sakit. Ini oleh-oleh dari saya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, berbadan. Oke, okay. Duduk. Oke. Okay. Jadi Mas Basaro. Abas. Abas ya. Abas, Mas Abas ini ada flat foot ya. Jadi ini Mas Abas ada flat foot. Jadi sering mudah terjadi namanya cedera ankle karena ada kelainan pada kaki flat foot ini kelainannya flat foot ini ya flat foot. Berikutnya lari itu susah itu ya gitu kan pegel gitu kan ya ini lari susah. Yang kedua mudah jatuh betul kan ya, keseimbangannya kan buruk kan nggak enak aja nggak nyaman nggak gitu. Nyaman ya 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 karena ini ada masalah di flat foot ini. Nah, jadi olahraga untuk flat foot ini sepak bola, lari ya tidak masuk atau yang namanya tidak dianjurkan. Karena akan sering mengalami cedera ankle ini. Karena anatominya tidak didukung untuk lari. Apalagi sprint enggak bisa, kakinya bebek. Itu, itu. Ini. Nah, ini sering kan cedera ini? Baru sih, Pak. Baru, oh, tapi iya. Langsung parah. Iya. Tadi sakit ini? Iya, paling enggak. Ah, jadi sudah dipijit enggak?
Belum. Bisa jadi setelah kejadian ya langsung diistirahatin, langsung kompres es ya. Ikut itu metode saya itu. Enggak. Ikutin tapi agak terlambat. Dikit lah gitu. Terlambat tapi ya. Masih dalam masa akut ya, masih akut ya. Ah, jadi betul. Terus jadi pembuatan sendiri Pak paling. Ya. Tapi ya masih belum ada hasilnya. Jadi betul apa yang dilakukan Mas Abbas ini, jadi dia melakukan metode rise, sudah penguatan, tapi ini masih menyisakan apa? Ada spasmo, ada pergeseran sendi yang belum direposisi, otot yang belum dirilis. Makanya sudah enak, jalan sudah enak, tapi belum tidak nyaman, gitu kan? Nah, sekarang sudah enak kan? Nih, sudah lurus ini, sudah lurus, angkat lagi, nah, udah nggak masalah. Jadi itu bila teman-teman mengalami cedera engkel, ya rest metodenya istirahatkan, kompres es selama 5 hari. Tidak boleh dipijit tuh lukanya. Tapi ini benar. Jadi sembuhnya tepat gitu loh. Kalau ini salah tambah apa? Parah kan itu loh. Ini kakinya masih utuh. Tidak ada perubahan bentuk. Karena tidak dipijit lukanya. Oke, gitu ya. Siap, Jos.